Beredar video viral yang memperlihatkan sekumpulan warga yang sedang merusak mobil mewah karena diduga menjadi pelaku tabrak lari yang terjadi di Moyudan, Sleman, Yogyakarta. Sebelumnya peristiwa tabrak lari terjadi di Kelurahan Sumber Rahayu, Moyudan, Sleman pada pukul 9 malam. Satu orang dinyatakan meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Video yang viral di media sosial tersebut diunggah oleh salah satu akun Instagram. Tampak dalam video tersebut memperlihatkan aksi dari sekumpulan warga yang merusak mobil mewah tersebut hingga mengalami kerusakan yang cukup berat. Sebagian warga juga terlihat menginjak-injak bagian kaca depan mobil mewah tersebut hingga pecah. Diketahui mobil mewah tersebut sempat dikejar oleh warga karena diduga menjadi pelaku kecelakaan lalu lintas dan tabrak lari. Kemudian setelah itu mobil mewah tersebut berhasil diberhentikan di perempatan Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Sebelumnya mobil tersebut terlibat laka tabrak lari hingga menabrak beberapa kendaraan dan akhirnya dikejar warga. Sedangkan menurut kabar yang beredar, pengemudi mobil telah berhasil diamankan di Mapolsek Kasihan, Bantul, Yogyakarta.